kabar terbaru. Pengakuan Danu soal kasus Subang berubah-ubah. Pengacara sebut kondisi mental ponakan Tuti tertekan. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya jika sudah mari simak video berikut ini. Pengakuan dan kesaksian terbaru Muhammad Ramdanu atau Danu soal peristiwa Subang kini menyorot perhatian. Sebelumnya, Danu pun sempat mengaku sedang tidur di malam pembunuhan Tuti dan Amelia. Namun mengatakan juga kalau dirinya sempat terbangun dan keluar dari rumah pukul 3 pagi. Saat keluar rumah, Danu mengaku tak sengaja melihat dua sosok mencurigakan di dekat rumah Tuti dan Amelia. Laki-laki muda dan wanita berhijab ada di rumah Tuti saat malam pembunuhan. Tak hanya itu, Danu juga mengungkap soal oknum polisi menyuruhnya untuk membersihkan tempat kejadian perkara. Selama 2 hari berturut-turut, Danu pun dipanggil lagi oleh pihak kepolisian dari Polres Subang hingga Mabes Polri. Bahkan kini, Badan Intelijen Negara dan ahli forensik diperiksa bersamaan dengan Danu. Saudara Danu ini sering berubah keterangan. Pertama jawaban A, terus tiba-tiba berubah. Padahal pertanyaannya sama. Kadang jawabannya juga kemana-mana, tidak konsisten. Itu gimana? Ditanya seperti itu, pengacara menyebut kondisi psikis Danu terguncang. Apalagi di usia muda 21 tahun, Danu harus mengetahui kematian tante dan sepupunya itu. Tentu saja hal tersebut membuat psikis Danu terguncang. Danu masuk di dalam kantor polisi pun mungkin baru kali ini. Baru dapat panggilan dari polisi saja, dia sudah tidak bisa tidur. Sampai ke kantor polisi pun lebih deg-degan lagi. Sampai di tempat penyidik sudah deg-degan luar biasa, imbuh pengacara. Maka dari itu, pengacara menyebut karena kondisi psikologis Danu terguncang, sehingga jawaban dan pengakuan Danu itu selalu berubah-ubah, kata pengacara. Danu menegaskan kalau pengakuannya yang terbaru ini adalah yang terbenar. Danu sendiri mengakui kalau ini perlu diluruskan, ujar pengacara. Bahkan soal hari kejadian itu, Danu benar-benar tahu dia bangun jam 3 malam atau tidur. Itu selaras dengan jawaban ibu dan bapaknya, tambahnya. Kepada polisi, Danu disebutkan sang pengacara sudah membeberkan semua hal yang ia ketahuinya. Alhamdulillah, hari ini selesai penyidikan semua. Kita tunggu saja hasilnya apa. Pasti polisi akan gelar, ucap pengacara.